Detik-detik jatuhnya truk ke dalam jurang sedalam 100 meter di Probolinggo, Jawa Timur terekam kamera warga dan viral di media sosial. Truk pengangkut sayur ini terguling saat berangkat ke pasar. Peristiwa dipicu kondisi jalan yang gembur usai diguyur hujan. Sopir truk selamat karena sempat melompat saat truk terguling. Pada saat muatan sudah penuh, truk turun mau ke kota. Karena jalan yang dilalui adalah sudah kropos karena hujan terus menerus. Kecamatan Sumber itu kan hujannya terus menerus siang malam, akhirnya tanahnya gembos. Pada saat dilewati truk, akhirnya terjadi ambles di bagian ban belakang. Akhirnya tidak bisa dikendalikan, truk akhirnya terguling. Medan yang sulit membuat warga kesulitan untuk mengevakuasi truk. Rencananya, evakuasi akan dilakukan dengan cara memotong truk menjadi sejumlah bagian kecil. Okay.